Pemirsa, protes dana bantuan dihentikan oleh Badan PBB untuk pengungsi. Ratusan pencari suaka memblokade Jalan Setiabudi Selatan Kuningan, Jakarta. Pencari suaka ini mendesak untuk segera diberikan kepastian atas nasib mereka di Indonesia. Ratusan pencari suaka ini berasal dari sejumlah negara yang tengah mengalami konflik seperti Afghanistan, Somalia, Yaman, Sudan, dan Pakistan. Mereka memblokade jalan di depan kantor Badan PBB yang mengurusi pengungsian UNHCR. Blokade dilakukan karena dana bantuan bagi mereka telah dihentikan sejak awal Juli lalu. Mereka menyebut dana bantuan dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari karena mereka tidak diizinkan untuk bekerja. Di sisi lain, kepastian akan nasib mereka untuk bisa bermukim di negara ketiga pun masih belum jelas. Para pencari suaka ini meminta maaf kepada pengguna jalan atas aksi protes yang mengganggu kenyamanan. Kita demo mungkin 3 minggu yang lalu, terus sekarang sudah 3 hari. Kita demo 2-4 jam, kita tidur di sini, kita ada di sini. Juga ada orang-orang di sini sudah 2 hari yang banyak kan belum makan, belum tidur. Kita ngantuk, kita juga pusing. Udah 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, setahun, kita nunggu di sini untuk tempat negara tiga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.